kula putra jenengan sing boten gadhah adab niki. Nyuwun pangapunten. Bisa Kang Sule ngontu ana no birune mbek wong enom. Iki sepura wis ngaten. Wis iki ku namo wis diati. Permur oh. Pendapatnya jenengan pripun, Bu? Yo. Nang komentar iku. Heeh. Nek masalah gadhah adab, gadhah adab angkep gadhah adab Bu aku. Yo nak jar aku yo jenarak yo roh lakwane yo. Ya acep mas orang duwi lah, anak mana kan jatuh pun yang EO, on. Ibu juga usah dipikir nih komentar ngono bu. Sepenting saya ngerti kehidupan kita itu orang terdekat sendiri. Nah, saya komentar-komentar ngono hanya melihat di sosial media saja, di depan layar. Di belakang layar mereka tidak tahu kehidupan yang sebenarnya. Ya aku juga apa-apa tidak nih, wong saya ganti aja, wong terah ning dunia ikan golek ngelmu sinau akhlak. Nek aku duwe adab, duwe akhlak aku poras didetekno nabi le Bu. Nabi kadang yo belajar akhlak. Kan Nabi Muhammad datang di dunia menyempurnakan akhlak. Bu, apa ten? Pak. Pak. Anakmu ini yang tidak punya adab. Astagfirullahaladzim. Iya. Tuan ngapunten. Ngono iku ku kabeh dadi peringatan. Kanggone awakmu, kanggone bojomu, kanggone keluargamu. Ngono ge. Setiap hujatan, kita harus husnudzon. Rencana Allah mungkin akan menjadikan kamu menjadi orang yang terbaik dengan lewat hujatanku. Amin. Okay. Hujatan sebagai bentuk cobaan. Wa may yuridillahu khairan yusibhu. Wong nek dikersano apik kardine Allah niku yusibhu akan diuji. Ujian apa? Lewat fitnahan, lewat hujatan. Ngono. Dari awal dipuji terus, jadinya apa? Fir'aun. Jadi apa? Ono hujatan, yo kolo-kolo ono pujian. Jadi uripiku ono rime, terorem gak blong-blong nemen. Ono kendali. Jadi setiap pada hujatan itu ya kudu sampean syukur. Mungkin peringatannya Allah bentuk kue lalai dalam ibadahmu kurang. So ada hujatan mungkin malah dadak nek kue tahajud tenanan. Biasanya gak tau tangi bengi eling. Oh iya waki wong elek. Ngono. Mungkin karena maca Qur'anmu kurang. Iya aku kurang dan memahami Qur'an. Jadi kita harus husnudzon rencana Allah. Itu mungkin yang terbaik untuk kamu. Tapi ojo nganti sampeyaniku menanggapi hujataniku. Artinya piye wis jano. Pemana dalam waktu-waktu lebaran iki waktu fitrah. Waktu fitur aku hati-hati pokoknya. Nek kue orang iso gawe seneng, wong ojo gawe gelane wong iku titik. Dalam swarga iku sampean gagal gak iso sholat khusyuk. Boso gak iso sing tenanan. Tapi paling enggak kue iso berusaha beramal tidak membuat orang lain sakit. Iku dicekeli tenanan iku. Pokoknya aja nganti kamu awakmu iku menanggapi komen-komen sing ngono iku njarke. Jarno kok lak mari dhewe. Jarno lak mari dhewe. Engko wis mari. Loh,
apapun yang kamu lakukan, kebaikan apapun yang kamu lakukan di mata orang yang tidak suka dengan kamu, diibaratkan minyak itu akan terganda, terbau busuk. Betara. Paribasan kowe nggae kowe sing piye wae di mata orang-orang yang benci kamu itu juga akan jelek. Dan selalu akan mencari kejelekanmu untuk menjatuhkan kamu. Itu misi-misi orang yang dengki. Oh. Jadi kalau nek positif itu tang positif. Ikamai ngarahno Mas Hafa aku anu Bu sanjangi mboten usah ngurusi ngoten iku. Ngarahno ngono. Masalah iku wong iku roe ning depan kamera. Nek kula yang realita percaya malah bujumu mau tanggane yo kawe cilik roh. Eta ya paham. Paham dengan marotuwomu, aku malah percaya karo garwam. Nek silaturahim ku wis berkah dicoba. Kan kalau mau nyik silaturahim silaturahim, ya toh. Kesin-kesin coba. Oh, pertama tak coba. Almarhum sopo Kang Birin. Mas Birin. Karo mertuan karo bojone ning gone angkringan siling toh. Ketika petuk cuek. Gak mau nanggapi. Aku ra video niku. Terus sapa sing jane lekae? Wis. Bentuk silaturahim pertama iku. Kedua, sampeyan dengan Seno karo Birin karo anu. Cuma ora direkam, ora di video cuma rekaman tok. Apa tanggapannya? Tanggapannya apa? Gak kena toh? Cuma gak di video notok. Ketiga, bapak ibumu aku slono. Silaturahim. Apakah dia balas juga ono? Gak butuh balasan gak. Sepenting gue niatku silaturahim. Aku mengakui ini anakku salah. Maksudnya menusukku gak ada yang sempurna. Nabi Adam salah. Dikuda iblis diuji Allah, dikuda iblis akhirnya keluar dunia. Nabi Yusuf juga pernah melakukan salah. Orang menurut sempurna salah itu mesti. Tapi solusinya wis, saya sudah melakukan pendekatan hakul adami, bukan satu kali, bukan dua kali, bahkan sampai tiga kali. Empat kali ya Pak? Empat kali. Sedurunge kan aku ora dhewe lho. Iki ora dhewe karo Jaki to? Mbak Jaki. 4 kali. Kurang apa? Tapi kono masih enggak percaya, lho. Sing enggak percaya netizen. Netizen enggak percaya. Nek masih mengklaim kamu adalah orang yang memutus silaturahmi. Nane sing nilai sapa Yus? Orang nek cara dhewe ki nek kowe wis duwe. Masalah karena mesti dekati koyo apa kok tidak ya pasrahkan dengan Allah sakowo urusanmu. Sampeyan iki dhewe nyatane waktu diundang nganten kapan teko. Aku ora fotone to. Teko. Apa dia juga datang? Ketemu undang gak to? Bahwa iki bentuk pelajaran-pelajaran sing iki lho. Sing orang tidak tahu dan menanggap kamu adalah orang yang terburuk di mata netizen itu. Niku. Jadi kalau terbukti karang apa? Ono respon gak ono bilas. Mulai aku percaya kok sampean sing orang terdekat. Lah iki namun nek cara aku iku sebagai bukti ujianmu akan menjadikan kamu orang yang terbaik. Lah baik itu bukan berarti kita menilai baik itu terus uang untuk duit akeh, bukan. Baik di hadapan Allah apa? Paling tidak ada peningkatan ketakwaan, itu sih penting. Peningkatan iman.
lo asale gak sergap jamaah, sergap jamaah moco Quran arang-arang sergap moco Quran asale gak diluang sergap nulung itu bentuk kebaikan di mata Allah, bukan kok terus fiuri muda wah mudah sukses lah, bukan itu yang jadi beda antara pandangan kebaikan dari mata orang kafir dan orang beriman itu berbeda. Orang kafir kan menilainya harta, jabatan dan kekuasaan. Ini orang iman kan ketakwaan dan keimanan itu yang dikehendaki Allah. Wa may yudillahu khairan yusib. Saya pesan pokoknya ne ono komen sing piwae ojo guman ditanggapi. Noes. Noes. Ora usah mok balesi konten. Itu pancingan. Itu pancingan. Pemene ki waktu-waktu bodo. Sucikan hatimu. Doakan mereka. Oh, maafkan mereka. Itu lebih lapang dada daripada kembalasi ngene hanya akan memperkeruh masalah. Balasi oh. Ngono yo ati panas terus. Soalnya apa? Selama kowe jendhe YouTube, dia tidak akan berhenti untuk menghujat. Tapi apa kocok-kocokmu wis off kafe. Ngono. Pasti kucing yang ngono selama kita di YouTube tetap dia tidak akan berhenti mengucap. Iku pokok tidak ngono. Sebenarnya ki hubungan di belakang layar ki apa-apa. Nah, sebetulnya kita sudah oke baik, kartu kartu baik, terus 4 kali kok tak silaturahmi terus 4 kali. Nah silaturahmi ki setiap Lebaran kesana terus aku pak, cuman netizen kan tidak tahu ya sebenarnya. Keep star, bagus Rono. Tapi ya apa? Dia hanya melihat kamu di depan kamera. Jadi susah. Lagi ini, engkau nek di kamera dari pansos. Nek lillahi ta'ala. Dikira gak. Gak silaturahim susah. Main urip nih metos susah. Lah nek YouTube kan aku prune apa sampean kan senajan piro wae di wonge silaturahim dulur lewat YouTube kan akeh lah. Ya. Dulur online ku akeh. Mulane ora usah ngoyo-ngoyo. Seperti silaturahim lewat YouTube dulur sing iki pro iku lho. Ben gak pegot. Banyak. Nah, ku ane yang pesen mau macan urip iku ya sing ngene iki le. Cuma wingi sing tak kuwatir kang itu apa? Tanggapane bojomu karo mertuamu kepiye? Bisa ditanyakan sendiri tanggapan. Kalau ibu alhamdulillah pun paham, Pak. Nek ngoten niku, nggih Mas Rafa nggih diparingi nasihat. Mbon nacung sing penting iku hubunganmu kali istrimu kalih ibu mertuamu nggih kalih bapak ibu mriku mboten apa-apa. Lah napa karo tangga-tangga. Terus sing kula nggih dinasehati uga. Awale kula nggih sakit, Pak. Niki ngoten kaya kok yo ngono wae kula niku kuwatire niku nek tetangga kalau gak paham kemakan omongan seperti itu apalagi kita satu desa. Gitu. Yang kalau khawatir kan iku terus akhirnya kalau didem-dem ibu empon kan emang ibu bener ke kaya apa namanya orang gak suka nggih wow sing ngene kan ibu Pak. Nggih kalau mikire nggih anu apa niku kadang-kadang aku awalnya yo ngono. Awale jeneng yo. Aku tulang terus. Tapi saiki wis ya mlane nek kas ngene iki sampe piye wis dengan silaturahmi berkali-kali ya tetap kono enggak merespon. Nggih. Tetap dinilai jelek wis. Ya pasrah hasbunallah nikmal wakil nikmal maula wa niman sing dipesen Mbah Hamid iku lho. Kuwi diwasa tur mulai tak kanene jong awakmu bentengi jong. Beteng karo pekerja. Kuwi ku duwe pangeran. Duwe Allah.
sujud ning Gusti Allah, nyuwun pertolongan Allah. Mungkin kowe kuat, tapi apakah istrimu kuat? Ono. Dadi laki-laki. Soale wong ku nek wis muni hakso. Harap atu. Sing tau sini ora hancur iki urungan. Mane ketika kita ceritain Nabi Fir'aun, Fir'aun karo Fir'aun ketika mendeklarasikan aku iki pangeran. Kegudu aku pangeran. Di kekuasaan, di kekayaan yang berlimpah. Wah, saat itu setan terkurung. Bangkrung deklarasi nih. Deklarasi ini Fir'aun, aku pengiran. Iblis teko tok terang. Salam anda, jadi pengiran dah kowe. Sopo kowe? Wes bol diwing terang. Kowe iku dadi pengiran, tapi jono wong sing luwe elek timbang kowe. Lu sopo? Wong sing hasut. Aku kok karane kono gak murah. Nek njogo wong sing hasud iku luwih elek daripada Fir'aun. Fir'aun kuwi sing aku panfuel, tapi luwih elek wong sing hasud. Lane kuwi wis oleh. Ketika gak mrene sithik, tak usah ikuti. Mrene sithik. Niki kan pas konten selawatan kan naik lho Pak kalau ini dulu ikus. Ya langsung aku langsung kesemesta aku cekeli itu ngomong mesti yang ngene kok dihenune ngomong berarti uang bisa moco sejak mulai ikul lamar ngegara-gara dia di mesti open ini dr mulai ojo usah mau tanggapi ora usah mau dicueki di dongakno. Ini benar kepancing ini. Aku kata yang di belakangnya teng kamera ngoten iku lah kan tak ngering. Aku nak kira iki aku lagi kuat. Nggih. Cuma keluargamu iku aku sing pijine lho. Nah ibu. Nah, kan ngono. Sing butuh apa kenyamanan. Sik ana wong diarani melu mertua mangan melu. Ya niku lho Pak, sing kula merek ora rati niku. Nek kula pun biasa. Saya suka juga. Lah, ajeng pertama wingi aku ku tertarik sampai apa? Siji. Ya pertama ten dari segi ambeyan, dua tempatnya ku masjid. Niku tak tertarik. Biyo wong iku nek ning masjid, aku masjid insyaallah aman selamat. Lah kesempatanmu apa? Penginku apa? Kowe di bakat semoro, di bakat ngaji bisa dimanfaatkan lewat imaroh masjid. So ngadak tah nom-nom rame nom masjid. Neng iso. Ana ngaji cilik lah ngaji. Ah, sampeyan sampe adzan dadi ku di istiqomah. Iku. Wongku jangan menilai urusan dunia tok. Semakin lepas kandas, tapi kebaikan amal itu akan menemani kamu. Kau saya mau cekel masjid ku rumah Gusti Allah itu dijokso, dijogo. Tapi omahmu perak masjid. Iku. Jangan usah makan. Kalau merotol bolak balik kemarin. Biasa. Aku diserang neng komen biasa 4 tahun di komen turun gue lah sampai kepen. Iya aku tak gue pengalaman ini soal gue pengalaman kro oh berarti kincen kan aing dis off apa off Rizky off Seno ya sudah bujun off berarti aku pergi. Nah aku juga. Nah aku yo wis net daripada tok larang cuma yo mau sakake wong sing kadung jane silaturahmi. Ora ngeta ngomong kene kok golek kanca 100 iku kan lho. Kudu jeneng saya wong kan wis aja mikir hasilnya pokoke wis sambung. Duduluran iki sambung no.
Ya sewu, sepira wis ora ana. Ya langsung mlebu klub iki ya. Ya itu wae. Ben kono ben. Ngono apa urusane ngono. Sampai kan apa kok kapan ibarat selawatan. Kan iso menghibur, lho iso. Diajak selawatan. Kalau-kalau duit selawatan. Di sisi ngono ku wae ben. Duit ngaji. Kan iso kok dicetel. Neng kamar lu ngaji di napa ta? Karo bojone. Perlu tuh ganjaran kowe. Selawatane napa ta karo? Mane setiap ono konten iku iso awali buka dengan selawat. Selawat. Paling ora-ora iku nemak paling selawate iku mengenang lho. Ku setengon. Dadi untuk isi untuk pahalane lho. Wong ngono salat kan pahala iku. Anak ngono ku aku wis biasa mulai awal ini. Cuma iki mau. Acing. Saiki Bapak kadang ngasih komen Pak. Ha aku sekarang ngulti. Asale dak aku ngene, Bapak ulah Bu. Ngurusi ngono kuwi lah yo. Aku wis ora tak openi saiki ya. Gini kok ana putra pampeyan pembenaran iku. Ana iku mau aku njabe buka rima iku ana ngono bareng. Iya. Serasa tu cerita saya masuk usia ni. Sempenting apa suami inti apa terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warohmah. Lah, sing aku khawatir mungkin ada guncangan keluarga dengan ada hujat. Aku tak khawatir. Oleh PM aja mau hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir pasrah kini Gusti Allah ora usah mokba resi ngono. Paling aku saleh mbak es mung ngono. Malah aku sesulit. Kadang ikam lho. Bu, aku lah nggih konten seperti biasa lah nggih konten cover selawat. Terus gawe konten yo terus buka bersama yo. Buka bersama. Nggih konten biasa-biasa ya, Bu. Tapi terus tiba-tiba gak ngerti diserang. Ini kan yo. Aku kan semeneng to, Bu. Tetep golek salah. Ono mesti tetep ikuti kok. Aku lu semeneng. Dan kayak kemarin pergi ke tentor itu nggih. Kalau niku wedine nek tim kula malah kena mental ngoten ya, Pak. Ya kadang ngono aja delok YouTube. Lah ampun kalau wasi lah, Mbak santai kok enggak tak pikir ngoten. Tapi alhamdulillah mbek tonggo-tonggo, mbek dulur-dulur iki yo di belakang kamera yo seneng-seneng fan-fan aja. Yo mong wong sing sirik-sirik yo ning gone konten gone komentar to. Ning mbak Citri yo. Ning belakang kamera yo fan-fan seneng-seneng yo rukun. Sing penting ning tangga guyu rukun. Lah iku lah sing penting kan iku. Lah wong sing kamera kan gak eroh. Hakikate aku kan wis dari Mas Bini aku wis bisa paham. Soalnya tentang lingkungannya kulo niku kan boten pro kalian YouTube boten Pak. Beda rata-rata kan sami pegawe kalian toko. Nggih. Dadose bade kamera terus ngenteni nggih mikir mungkin ndang pripun dadose kadang di shoot kadang boten ya. Beda kalian yes, nang kok mak iku. Lah ni ono hujan dalam hari iki termasuk anggaplah rencana Allah untuk memperbaiki kamu. Barposo dihujat, alhamdulillah ya. Baru zakat fitrah dihujat, alhamdulillah. Syukuri mawon iku jenengan. Aja dibal apapun, syukuri mawon. Makin Allah barposo iki insyaallah ketika dadi wong sing sregep ibadah sapa ya muga-muga amin. Amin. Panen pahala. Resiko sing penting karo dulurmu, tanggamu, keluargamu, kancamu sing iki di tak jaga terus. Karo rezeki, karo ape, karo sapa jaga. Aja diputusno. Masalah kawin nek karo iku kan wis jelas dengan cara apapun tidak berhasil. Menulis. Wis sing iki dia akan wis ngapa? Wis apa? Nanti saya aku korembang tekan kono suratu rohmi ya situ aja nangis bim aku kok terus ngapain-ngapain aku juga
Iku tuh nyelek pernah. Nyelek pol aku. Nyelek. Enggak diadep juga. Aku enggak diadep. Kemudian aku enggak. Masalah dibandingkan dengan yang kam kan tato dan apa, nolol ritualnya, Pak. Kan uangku kan orang ngerti lek, Pak. Nusewu itu. Dan apa dapatnya dengan silaturahmi kok di konten lah, pribon. Kadang adzan di konten. Nah, di konten itu gimana, Pak? Kebaikan itu harus dipublikasikan. Kalau dunianya lain, kita kan duwe uang. Bisa motivasi orang. Tujuan itu memotivasi, Pak. Motivasi. Kayak misalnya sedekah, berbagi, kan ada yang di konten, ada yang tidak. Yang di konten tujuannya itu untuk edukasi. Kemudian segala sesuatu yang sumber masalahnya dari medsos harus diselesaikan di medsos. Misalnya dapat masalah di medsos, ya diselesaikan di medsos. Cuman kan aku menghormati untuk tidak di konten. Ya wis gak di konten. Terus katanya silaturahmi, tapi pas dene gak enak. Kan bapak pas waktu ibu ning dolan ning ngendi, ning cepukan yo dadak to, Pak. Tidak. Ya kan orang ngerti lah. Enggak tahu lah. Tujuannya kan penting dari rumah dinapa silaturahmi. Dekene kono gak sedise padu wae kok. Apa dene gak yo kan gak ngerti no. Nah, dia sangat tukang pen BN Cina kan. Oh. Baik, ngerti wong iki iso menilai, menimbang dan menilai. Arek, tapi yo mau sebaik apapun yang kamu lakukan di mata orang ambisium itu adalah tetap dinilai jelek dan selalu akan mencari kejelekanmu dengan cara apapun untuk menjatuhkan. Iku kata kunci kelas sesuatu kan rumah tangga malah berantakan gara-gara ini guncangan luar, termasuk guncangan luar itu kok khawatirku iku terus termakan deh iku termakan mertua makan oh, ternyata bujuku kurang ajar orang diadab bujune orang diadab cuman pas masalah niku nopo uang donasi, dia kan kalau buatin ngerti soal niku Pak. Cepat kalau dedes niki dia. Dituduh lah aku. Dituduh jari menilap uang donasi 2 juta. Nanti kok ada buktinya kok. Makanya kalau sampai, kalau bingung ke sih, kasih ibu nggak mau. Mas Nova aku coba ditekonin dulu, mudah ada di omongan uang yang gak enak. Aku nek. Dan kalau dedes niki, kalau sampai tanya dim-dim ke Mas Afe. Oh ternyata hasilnya seperti ini loh, terus akhirnya kalau mendelin pun aku. Nah itu dua ini, dua pon. Jadi 2 tahun yang lalu, itu mari orang omong-omong toko di daerah ini gak tenang. Mana buktinya Pak Mas? Eh, ini grup itu toh. Engkau ayolah dibahas nanti. Ini yang pertama ini sungkem dulu masalah uang donasi nanti aja. Iki tak, yus tak muka-muka uang tuh sering dungak no. Muka-muka so kuat. Tambah takwane, tambah imane, tambah sakinah keluarga. Nih sih kon. Amin. Nang iso cepet deh, we turunan itu penting. Amin. Amin. Semoga bulan ini amin. Bu, enten tante yang niki, kulo nyuwun sepunten sing kathah kali ibu, menawi kulo selama niki dados mantun ikan jenengan. Kada salah, hilafipun kalian jenengan, nyuwun ngapunten. Ya sing kuat ya, sing sabar menghadapi wong lanang. Iku kabeh merupakan ibadah wong wedok ya iku. Nyuwun sepuntene sing kathah. Ya tak ngapura. Salah khilafe samangiki. Semoga-moga lancar kabeh. Usahane yo lancar, mergawene yo lancar, ngibadah yo lancar mulai. Nggih. Sik kabeh.